Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, ikhwatul iman, ikhwatul fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Dengan limpah kurnia daripada Allah Rabbul Alamin, kita dapat berjumpa dalam kita punya majlis ini, majlis suara jumpa ini. Di tempat kita ini, di dewan ini, di dewan Al-Baghdadi ini, alhamdulillah. Ikhwan, alhamdulillah, kita menyambung bacaan kita daripada sambungan semalam, iaitu tadi saya ada WhatsApp pada sahabat-sahabat yang saya ada WhatsApp, termasuk Pak Amit. Saya WhatsApp pada Pak Amit pada muka surat 41. Muka surat 41. Kepada Abeli saya WhatsApp. Kepada Abang Ud Kelantan saya WhatsApp. Kepada Abang Adi Negara saya WhatsApp. Kepada Pak Ndak saya WhatsApp Pak Ndak. Muka surat 41 Pak Ndak, yang ke-9. Jadi saya bercita-cita, berazam penuh untuk menghabiskan 12 ke-12 perkara itu pada malam ini. Dan nanti saya akan sulam dengan perkataan Imam Ibn Qayyim tentang perkara Sabak yang dia perjelaskan dalam kitab dia, Madarijus Salikin. Alhamdulillah ikhwan, ini baju batik yang terakhir malam ni. Besok tengok kita nak pakai apa pula. Baik. Ikhwan, peradaan buka surat 41 daripada buku kita ini, iaitu Keagungan Istighfar. Keagungan Istighfar ditulis oleh Samar bintu Muhammad Al-Jam'an ini. Baik. Ini daripada tajuk kita pada asal-asal dia daripada muka surat 33, iaitu penyebab turunnya ampunan. So kita dah baca pertama, takwa kepada Allah, bumi akan diturunkan ampunan. Dua, tidak menikahi orang musyrik, baik laki-laki maupun perempuan. Itu ada ayat dia. Tiga, meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Empat, melakukan perbuatan-perbuatan baik lagi mulia. Lima, berjihad di jalan Allah. Enam, banyak beristighfar. Tujuh, merealisasikan keimanan dan beramal saleh. 8 yang kita baca semalam, bersabar dan beramal soleh. Ini kita masuk 10. Kita masuk 9. Baik, 9 ni penulis kita kata, dia kata yang ke-9, memaafkan orang. Oh subhanallah, memaafkan orang. Memaafkan orang lain. Allah Ta'ala berfirman, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'a an yu'tu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Daripada surah An-Nur ayat yang ke-22. Terjemahan dia, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahawa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahawa Allah mengampunimu? Sedangkan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Ini penulis bawa ayat daripada An-Nur 22 menyokong tajuk itu. Di antara perkara yang mendatangkan ampunan dan rahmat Allah berdasarkan ayat ini, iaitu pada perkataan ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, apakah kamu tak suka bahawa kamu diampun oleh Allah? Macam mana mendapatkan ampunan Allah dalam ayat ini? Iaitu dengan kau maafkan kesalahan-kesalahan kerabat-kerabat engkau, maafkan mereka, Allah akan beri pada kamu keampunan. Baik ikhwan, bila satu orang maafkan satu orang, itu menyebabkan bumi ini akan dihujani dengan maghfirah, keampunan. Kita ni ikhwan, kita ni seorang Muslim yang diajak dengan ajaran akidah Islam. Ada perkara yang menjadi akidah kita seperti barakah, seperti rahmat, seperti ini maghfirah. Kita percaya kesemua ini wujud dan ada berdasarkan dalil-dalil daripada Al-Quran dan Sunnah kekasih kita Muhammad salawatullahi wassalamuhu alaihi yang sahih. Tetapi kalau kita kata berkat, berkat itu mungkin kita boleh kata, kita boleh rasa, tapi bahagian kita nak tunjuk pada orang tu mungkin kita sukar, dia sangat subjektif. Mungkin kita kata berkatnya tengok dia, berkatnya tengok rezeki dia, usaha dia, berkatnya tengok hidup dia. Tapi kita kalau disuruh lukis berkat itu macam mana, kita tak tahu. Tapi yang kita tahu, berkat ini satu keindahan, keindahan. Berkat ini satu benda yang cukup indah, cantik. Maka satu daripada perkara yang menyebabkan bumi ini jadi elok, jadi makmur, apabila kita memaafkan orang. Maka dalam surah Al-Qasas, Allah katakan, Allah kata, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah kata, dan kamu buat baik pada orang macam mana Allah buat baik pada kau. Wa ahsin, kamu buat baik, kama ahsanallahu ilaik, seperti mana Allah buat baik pada engkau. Maka satu daripada perkara yang menyebabkan rahmat Allah Ta'ala turun ke dunia, keampunan itu turun, dihujani dengan rahmat dan keampunan, ada perubahan dalam hidup, iaitu berilah kemaafan. Baik ikhwan, kalau ditanya lagi satu soalan, bila nak diberi maaf? Nah, ini, this is the point. Ini point dia. Tentulah ketika berlaku suatu tragedi, suatu kesalahan, berlaku suatu kesilapan, dan orang yang terlibat dalam kesilapan itu datang minta maaf, barulah ada kemaafan. Macam ni, dalam suasana macam ni, tak ada pasal-pasal. Tiba-tiba saya kata, Pak Amit, saya maafkan Pak Amit. Pak Ndak, saya maafkan Pak Ndak. Pak Cik Anwar, saya maafkan Pak Cik Anwar. Duk tak duk, orang kata duk tak duk, maaf pasal apa? Maaf ni dia mesti ada benda. Dia mesti ada perkara yang terjadi di luar peraturan. Dan bila terjadi perkara itu, dia mengguris kita. Dan kita sangat mahu, sama ada kita tunjuk atau kita tak tunjuk, kita sangat mahu orang yang melakukan kesalahan itu datang membetulkan balik. Dan dia mai. Bila dia mai minta maaf, agama suruh kita maafkan dia. Maafkanlah dia. Karena kalau kita naklah bumi ini diturun keampunan, dibasahi dengan keampunan, kita sebagai penyebab, kita sebagai penyebab bumi ini diturun keampunan daripada Allah, tanah jadi subur, langit berkat, menghujan berkat, bumi tumbuh keberkatan, hidup jadi makmur. Antum bayang, kalau ada satu orang, dia penyebab kepada rahmat tu turun, keampunan tu turun, betapa besarnya dan tingginya nilai dia. Dia yang menjadi jambatan pada keampunan Allah tu datang. Dia, betapa besarnya orang ni. Macam kita kata doktor. Doktor adalah penyebab kepada si pulan tu sihat. Doktor penyebab kepada si pulan tu baik. Doktor penyebab kepada si pulan itu selesai masalah dia. Doktor jadi penyebab. Antum boleh bayang betapa besarnya pahala dia.
polis dia menjadi penyebab tidak ada ragut di kawasan itu. Polis menjadi penyebab kenapa kawasan itu aman. Askar menjadi penyebab kenapa Malaysia ni aman, makmur, damai. Kita boleh hidup dengan makmur macam ni, boleh keluar pagi, balik petang, keluar malam, boleh balik besok lagi. Aman negara kita. Kenapa? Tentera menjadi penyebab kepada keamanan. Antum boleh bayang macam mana besarnya pahala dia? Kita menjadi penyebab kepada turunnya ampunan Allah. Dengan macam mana kita jadi penyebab? Kita adalah orang yang terlibat dalam insiden ini, dalam skandal ini, dan kita memberi kemaafan kepada orang yang datang meminta kemaafan. Atau lebih tinggi kedudukan kita, kita memaafkan dia walaupun dia tidak datang minta maaf. Dia tak datang minta maaf kepada kita, maka hak dia itu telah diabaikan, maka dia berdosa. Tapi kita walaupun dia tak datang, kita maafkan dia. Itu bahagian kebaikan, keelokan akhlak, perangai budi pekerti yang ada pada diri kita. Keampunan itu turun. Tuhan pandang kita. Tuhan tengok muka kita, ini orang yang baik hati, ini umat Muhammad. Perangai dia macam Muhammad. Muhammad itu kekasih Allah, Muhammad itu Al-Khalil, Muhammad itu Al-Habib, Muhammad itu Al-Mustafa. Muhammad itu yang Allah kasih, yang Allah cintai, pilihan Allah Ta'ala. Allah tengok perangai umat ni sama dengan kekasih dia. Maka Allah angkat nama kita naik ke langit dalam hadis Muslim. Malaikat kenal kita. Allah kata kepada malaikat, aku sayang pada hamba ni. Hang pergi habaq kepada semua penduduk langit. Kata Allah sayang pada orang ni. Malaikat pun canang nama kita di seluruh langit. Maka hari kita mati, penduduk langit kenal kita. Maka kita disayangi Allah, disayangi para malaikat. Allah campak sayang di kalangan orang baik-baik, sayang dengan kita. Kita menjadi penyebab kepada turunnya maghfirah Tuhan. Kita menjadi penyebab kepada eloknya kehidupan ini. Betapa besarnya pahala di sisi Allah. Maka kerana itu tidak ada balasan lebih besar daripada balasan Allah sendiri memaafkan orang yang memaafkan orang lain. Kalau kita maafkan orang itu satu, Tuhan maaf kita 100. Ya. Maka penulis bagi tahu kepada kita, penulis bawa kepada kita ayat daripada surah An-Nur ayat 22. Allah kata, janganlah orang-orang yang mempunyai ulul fadli minkum wasa'ah, orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan hidup, ada harta, ada kesenangan hidup, janganlah orang ini mereka bercakap, mereka mengambil sikap. Ada adik-beradik mereka, ulil qurba, adik-beradik mereka yang buat perangai lah kita kata. Janganlah ambil sikap tak mau tolong dia. Dia dalam susah. Ayat ni mungkin ada kena mengena dengan hijrah dulu. Bila ada sahabat yang hijrah dulu, keluarga mereka lambat hijrah. Kadang-kadang mereka nak hijrah, tapi keluarga di Mekah tak bagi hijrah, menyebabkan mereka hijrah jadi lambat. So bila keadaan semua dah aman, Islam dah menguasai kota Mekah dan Madinah, so mereka jadi frust, tak sempat berhijrah. So mereka marah pada keluarga mereka masa tu. Mereka nak putuskan hubungan, nak itu, nak ini. Maka Allah kata jangan. Maafkan mereka. Maafkan mereka. Sebab mereka juga ada alasan, kerisauan mereka. Mereka tak mau keluarga mereka keluar berhijrah sebatang kara, kemudian menjadi mangsa Quraisy, kapek Quraisy tengah jalan. Mereka, tapi Allah Ta'ala kata, maafkan mereka. Janganlah di atas kelebihan yang kita ada tu kita tak mau maaf orang. Maafkan. Terutama ulil qurba itu, ulil qurba, orang miskin, adik-beradik yang miskin, ataupun orang yang muhajir, muhajirin fi sabilillah, orang yang berhijrah pada jalan Allah. Allah kata, wal ya'fu. Ini perkataan dia. Wal ya'fu. Maka maafkan mereka. Allah suruh kita maafkan orang. Maafkanlah mereka. Wal yasfahu. Allah kata, maafkan mereka. Wal yasfahu. Dan tunjuklah lapang dada kita dengan mereka. Allah kata, ala tuhibbuna. Tidakkah kamu suka? Kamu yang memaafkan orang ni, tidakkah kamu suka? Ayaghfirallahu lakum.
Nanti mai satu masa Allah pula bagi maaf kepada kamu akhirat. Mai satu masa kita istighfar macam keadaan kita hari ini. Kita istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Kita mengharapkan dengan istighfar kita itu ada nilai. Tuhan angkat naik ke langit. Tuhan buat turun kepada kita derjat. Tuhan buat turun kepada kita maghfirah. Tuhan kafarah kesalahan kita. Dan Tuhan angkat musibah yang sedang kita lalui. Tidakkah kita mau saat itu wujud dalam hidup kita? Mau. Kalau mau itu, maafkan orang lain. Maka momen itu akan kita lalui. Di mana Allah akan memaafkan kita. Wallahu ghafurur rahim. Allah sangat pengampun dan Allah sangat belah kasihan. Tak cukup dengan ayat ini, ikhwan. Ada ayat dalam surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr. Al-Hijr adalah surah yang ke-15. Pada ayat 85. Allah Ta'ala ajak kita macam mana nak maafkan orang. Okay. Tapi sebelum tu, sebelum saya baca Hijr, saya baca dulu Al-A'raf. Al-A'raf 199. Daripada Al-A'raf 199. Dalam Al-A'raf 199, Al-A'raf ni surah yang ke-7. Allah kata kat kita, Allah kata khuzil afwa. Khuzil afwa. Wa'mur bil'urfi wa'a'rid 'anil jahilin. Allah suruh kita buat tiga benda. Yang pertama, Allah kata khuzil afu. Allah kata ambillah kemaafan, berilah kemaafan. So penuhkan dada kita dengan sifat al-af. Al-af ni sifat boleh bertindak tapi memilih untuk maaf. Mampu bertindak tapi pilih untuk maaf. Kita bukan maaf orang ketika kita surrender. Kita bukan maaf orang ketika kita macam nak buat apa lagi, maafilah. Bukan lagu tu. Maaf orang ketika kita boleh, kita ada pilihan lain. Bukan kita kita terdesak mesti kita maafkan dia. Tak. Biar maaf tu datang daripada hati. Didik dia, tarbiah dia, paksa dia, heret dia main, timbulkan perasaan itu, maafkan dia. Tentulah ikhwan, kesalahan orang tu besar, mungkin kesalahan dia besar. Kalau kesalahan tu tak besar, mudah orang bagi maaf. Tapi kerana kesalahan tu besar, pasal tu orang tertagak-tagak nak bagi maaf. Mak bapaknya, anak-anak buat salah, mertua dengan menantu. Kesalahan yang besar, heavy metal punya salah, sangat heavy, berat. Lepas itu, maaf itu susah nak maaf. Allah kata khuzil afwa. Allah kata ambil daripada diri kita kemaafan, bagi ke orang. Maka itu tentu ikhwan, secara psikologi, secara emosi, secara fitrah, secara akal, secara jiwa, secara ilusi, kalau orang tu tidak ada khazanah kemaafan, tidak ada gudang kemaafan dalam diri dia. Kalau ada gudang kemaafan tapi bahan maaf tu tak ada, macam mana nak maaf? Kalau diri dia penuh dengan dendam, dengan kebencian, macam mana nak maaf? Maka tentulah ada. Allah kata khuzil af, ambil, cari jalan maafkan orang. Wa'mur bil urfi, Allah kata suruhlah dengan kebaikan. Wa'arid 'anil jahilin, berpalinglah daripada sikap-sikap, perkataan, perbuatan yang membawa kamu pada kebodohan. Tiga perkara ni Rabbul Alamin, Tuhan yang menjadikan kita, Tuhan yang bagi rezeki kepada kita selama 9 bulan 10 hari dalam perut mak kita. Kita keluar ke dunia, dia jaga kita lagi, dia bagi penjagaan, dia bagi rezeki kita lagi sampailah malam ni. Dia yang memerintahkan kita supaya buat tiga benda ini. Beri kemaafan, suruh dengan yang baik, dan berpaling daripada perangai-perangai yang menunjukkan kebodohan. Itu Al-A'raf surah ke-7 ayat ke-199. Yang ni kita tengok Al-Hijr surah ke-15 ayat ke-85. Ada tengok
macam mana Allah ajak kita bagi maaf, yang maaf menyebabkan ampunan Tuhan tu turun. Dia bukan just say okay, I forgive you. Bukan macam tu. Allah sebut dalam ayat tu, dalam Al-Hijr ini, Allah Ta'ala kata kepada kita, Allah kata fasfahis safhal jamil. Allah kata kalau kamu beri kepada mereka kemaafan, kalau kamu beri pada mereka kemaafan, kamu biarkan mereka tak ambil tindakan pada mereka, maafkan mereka, Allah kata sekiranya kamu memilih untuk memaafkan mereka, fasfah, kamu maafkan mereka, maka maaflah mereka dengan kemaafannya sangat indah. Allahu Akbar. Bukan orang main jumpa kita, orang suatakan, kita kata okay, settle. Dah, ikhwan. Allah kata bila kamu beri kemaafan dalam Hijr ini, 1885, bila kamu beri kemaafan, berilah kemaafan yang paling indah. Artinya ikhwan, kemaafan yang indah ni macam mana? Saya tak tahu saya boleh buat ke, antum boleh buat ke, saya tidak tahu. Tapi kita belajar daripada para salafus salih. Kita belajar daripada Nabi, kita belajar daripada para sahabat, kita belajar sampailah para tabi'in, kesemua mereka boleh buat. Antum dan saya tahu satu nama manusia yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Antum tahu dia. Semua orang tahu. Ada ayat turun tentang dia. Ada cerita yang tak dapat. Cerita yang tak dapat dipadam. Walaupun dengan pakai asid ke tina sekalipun, tak boleh padam sejarah ni. Betapa buruk akhlak dia. Antum tahu apa dia tak buat kat Nabi? Semua dia buat. Imam Muslim cerita, Nabi dalam mengamalkan ayat ni, ayat-ayat 85 tadi surah Hijr. Allah kata dalam ayat itu, fasfahis safhal jamil. Maka berilah kepada mereka maaf dengan kemaafannya sangat indah. Fasabrun jamil, Allah kata. Fasabrun jamil, kalau nak sabar, sabarlah bagi nampak keindahan. Bukan terpaksa sabar. Antum tengok apa yang terjadi. Dia orang datang, sahabat datang, sahabat kata, ya Rasulullah, sesungguhnya Abdullah bin Ubay dia sakit. Abdullah bin Ubay dia sakit, ya Rasulullah, jom kita pergi ziarah dia. Dan antum tahu position itu macam mana. Kalau saya, kita semua antum ada satu nama yang bila orang sebut nama tu pada kita, kita akan ingat apa orang tu buat pada kita sampai kita kena kapan. Sebab hak dia buat tu, kita kata masuk sungguh dalam hati, kena sungguh, terasa sungguh, dia hina kita sungguh. Nabi manusia bila sebut nama Abdullah bin Ubay teringat. Tapi ayat ni ada. Ayat ni ada. Fasfahil safhal jamil. Fasfahil safhal jamil. Muhammad, kalau kamu beri pada mereka kemaafan, berilah kemaafannya sangat indah. Bila sahabat cakap lagu tu, kekasih Allah ni, Al-Habib ni, salawatullah wa salamuhu alaihi ni, dia boleh bangkit dengan sahabat-sahabat lain. Dia kata, jom. Jom pergi mana? Jom pergi ziarah. Pergi ziarah mana? Orang yang buat kianat kat dia tu. Sebab dia telah maaf kawan tu. So, dulu kawan tu buat, Muhammad sakit dulu. Tapi sekarang, Muhammad dah maaf dah orang tu. Maka yang dulu tak mau dengar. Dia bangkit, dia pergi. Tapi Allah nak tunjuk manusia ni hati dia baik ke, buruk ke, busuk ke, elok ke. Bila sampai depan rumah, kawan-kawan dia kata, Muhammad dengan kawan-kawan Muhammad mai.
Betul, masa tu dia demam, dia duduk pun wahya ardun sabikha, tempat yang panas, kawasan panas gersang. Pergi dia dengar kata Nabi Iman dengan sahabat, dia boleh papah diri dia, dia duduk makik-makik duduk, makik duduk atas katil dia, sari dia. Dia boleh kata sepatah yang dicatat dalam riwayat Muslim. Dia kata, ilaika anni, ilaika anni. Kalau terjemah dalam bahasa Pulau Pinang ni, meh buat apa? Pi. Jangan nak masuk. Hampa ni semua naik unta, hampa ni semua naik kaldai, kaldai tu busuk, busuk kaldai tu dah singgah kat badan hampa, dan busuk kaldai kena pada badan hampa, busuk badan hampa tu, ni, bagi sakit hidung aku. Keluar. Busuk hampa. Macam unta, macam kaldai. Allah nak tunjuk orang ni baik ke perut dia tak baik, Allah tunjuk. Muhammad dengan akhlak dia. Bila dia kata lagu tu kat Nabi, sahabat-sahabat takkan diam. Sahabat-sahabat kata, perut hang lagi busuk daripada perut kaldai tu, maka jadilah sedikit perkelahian. Berbalah dalam rumah dia, sehingga turun surah Al-Hujurat. Itu bukan saya punya perbahasan. Yang saya nak bahasnya ialah Muhammad telah memaafkan dia. Atau tengok yang kedua, dia juga orang yang sama, the same person. Anak dia memang belajar dengan Nabi, memang dia Muslim. Abdullah bin Ubay ni Muslim, tapi Muslim yang munafik. Anak dia menjumpa Nabi, anak dia kata, ya Rasulullah, pak saya mati, boleh tak Rasulullah tolong semayang mayat pak saya? Bila itu datang daripada mulut anak, mulut anak Abdullah bin Ubay, yang buat tak senonoh kat Nabi ni bapa, anak bagus. Ya Rasulullah, boleh tak tolong semayang mayat pak saya? Ayat ini ada pada diri Rasulullah. Fasfahil safhal jamil. Muhammad, kalau kau maafkan dia, maafkanlah dia dengan sebaik. Nabi kata, ya. Antum bayang, kalau orang ni dia tak buang segala buruk dalam hati dia, mungkinkah dia nak pergi doa? Doa pada orang yang kita tak suka ni, ikhwan, dia doa ni, orang tu kita suka tak suka nombor dua, tapi yang kata doa tu dia kena main daripada hati perut, dan kita bermaksud dengan doa dia, kita kena ikhlas. Pertama, baru kita boleh menghayati potongan doa tu, dan yang kedua, barulah doa itu dia menjadi makbul. Kalau kita tak menghayati doa, dalam riwayat menyebut, riwayat Tirmizi kata, Allah tak menerima doa daripada min qalbin ghafil, kosong, hati yang lalai. Artinya pada waktu itu Muhammad ini Al-Habib Al-Khalil Al-Mustafa ini salawatullah wassalamuhu alaihi telah pun menyebabkan mereka dengan suatu kemampuan cukup indah. Muhammad tak pernah ungkit kesalahan mereka balik, tak pernah ambil kesalahan dan kesilapan mereka itu untuk dijadikan dendam, untuk balas dendam. Kut-kutlah ada insiden lain pula, Muhammad akan guna itu sebagai alasan. Tengok, dulu pun anda buat lagu ni, dah. Dia tak guna itu untuk balas dendam balik. Dia tak ungkit balik, dia tak sebut dah benda tu. Kerana dia maaf. Kenapa dia maaf begitu? Sebab Allah, Tuhan dia mengajak dia, berilah kemaafan dalam keadaan cukup indah. Fasfahil safhal jamil. Kalau kau maafkan mereka Muhammad, maafkanlah mereka dalam keadaan yang cukup indah. Oh subhanallah ikhwan. Artinya Allah mengajak kita, Allah mengarahkan kita untuk maaf, dan Allah mengajak, mendidik kita bagaimana nak maaf. Kalau kita tengok orang yang buat salah pada kita, tengok dia teringat salah-salah dia lama, teringat balik dia buat, itu bermakna kemaafan itu belum tulus. Ikhwatul iman, bukan sekadar itu ikhwan, bahkan Nabi pernah menyebut kepada kita ikhwan,
Anda tengok macam mana dia, saya nak sebut contoh-contoh saya bawa ni untuk menyebut bagaimana kemaafan yang kita kena ada, yang dengan antum bayang maaf yang kita bagi pada orang tu, maaf itu kita nak jadikan dia sebagai suatu sarana kita nak kaih maghfirah Tuhan turun ke dunia. Maka maaf macam mana kita kena bagi? Mulut kata maaf, tapi otak duk ingat lagi, hati duk taram lagi, itu maaf yang boleh menurunkan rahmat Tuhan? Tak, impossible, mustahil. Antum tahu cerita yang berlaku di mana? Di Taif. Di Taif. Antum tahu. Lahirlah doa Taif. Doa Nabi di Taif. Antum tahu. Apa jadi? Bila dah Nabi, ikhwan, dah kena macam tu, kena macam ni, kena dahsyat dia kena. Datang dua malaikat dalam riwayat Bukhari Muslim. Hadis Aisyah, datang dua malaikat. Dua malaikat ini datang dekat Nabi. Dia berkata, ya Muhammad, inna Allaha qad sami'a qawla qawmika laka. Muhammad, dengar setiap kaum kau kata pada engkau Muhammad. Wa ana malakal, dan aku ini malaikat Jibal, malaikat yang jaga bukit, yang duduk dekat dengan bukit. In syi'ta, kalau kamu nak Muhammad, atbaqtu alaihimul akhshabin, aku pergi ambil dua bukit dah besar tu yang ada di kawasan Mekah tu, aku angkat sampai ke Taif ni, aku baling tengah belah dia, biar mampus semua. Nak Muhammad, aku buat benda tu. Anda tengok apakah jawapan Al-Habib ini. Faqala Al-Habib, apa Al-Habib ni jawab? Habibullah wa habibuna Nabiullah Nabiuna Rasulullah Rasuluna. Apa dia jawab? Dia kata tak, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullahu wahda la yushriku bihi syai'a. Yang tu yang dia kata. Apa dia kata? Dia kata tak, bal arju, bukan tu yang aku mahu. Malaikat, malaikat datang nak bawa, suruh bawa bukit, nak bawa bukit, bawa ke mereka. Dia kata tak, terima kasih, terima kasih di atas, seolah-olah bahasa kita cakap, terima kasihlah di atas perhatian kamu, simpati kamu pada saya. Tapi yang tu bukan saya nak. Bal arju, bahkan yang saya nak sungguh-sungguh, yang saya harap sungguh-sungguh, apa dia? Ay yukhrijallahu, Allah Ta'ala keluarkan min aslabihim, daripada sulbi-sulbi kaum ini, may ya'budullah, zuriat keturunan mereka yang menyembah Allah dan tidak melakukan syirik pada Allah. Kalau dia tak maaf mereka, ikhwan, dia tak dendam dengan mereka, bolehkah dia nak harap lagu ni? Bolehkah kita nak harap pada orang yang kita memang kita rasa tak boleh harap? Dah, ikhwan, sangat dahsyat, sangat kuat kemaafan dia. Sebab itu Allah kata, Muhammad, tidak akan kami azab mereka selagi engkau berada di tengah mereka. Ya, ikhwan. Maka di mana kita berada, kita bawa sifat pemaaf itu. Selama itulah kita dan tempat kita ada itu diberkati dan dirahmati oleh Allah. Selama itulah kita boleh melihat nilai keindahan memberi maaf pada orang. Beri maaf pada orang artinya memberi gembira pada orang. Orang yang menggembirakan orang, Tuhan akan gembirakan dia. Dan kita boleh menggembirakan orang, kita akan tersenyum. Kita balik rumah, beli coklat sikit ke, anak-anak, cucu ke. Kita boleh bagi kepada anak-anak kita coklat ke, kadang-kadang aiskrim Malaysia khas Kupang tu. Bagi, dia makan. Dia makan aiskrim tak ada nilai pun. Dia makan. Kita seronok tengok dia makan. Kita puas. Apa Tuhan bagi pada orang yang memaafkan orang?
Tuhan bagi kepada dia. Allahu Akbar. Anda tengok dalam riwayat Muslim ada juga dalam riwayat Ahmad dan Tirmizi, Abi Hurairah cerita. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita. Nabi kata apa? Nabi kata ma naqasat sadaqatun satu. Allahu abdan bi'afwin illa izzan. Dua. Tiga. Wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tiga. Hadis Muslim daripada Abu Hurairah. Nabi kata, Abu Hurairah kata, Nabi kata, dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata ma naqasat sadaqatun min malin. Nabi kata tak pernah kurang sedekah. Kita ambil harta kita bagi sedekah, tak pernah kurang. Tambah. Tuhan akan bagi balik harta itu pada kita, ya. Tuhan akan berkati harta itu, ya. Dengan pemberian itu, Tuhan akan beri gandaan lagi pada kita, ya. Betul. Para ulama kita kata apa? Di samping Allah ampun dosa kita, Allah berkati harta kita, Allah gandakan harta kita, dan ada lagi keampunan di hari akhirat untuk kita. Ada lagi balasan keampunan di hari akhirat untuk kita. Allahu Akbar, dahsyat sedekah. Harta tak pernah korang. Itu jaminan. Seolah-olah keberkatan tak akan korang kalau dua tolak satu. Satu lah, kita dua. Kita bagi ke orang satu, satu. Tapi Nabi kata tak korang apa dah. Tak, harta tu walaupun dia satu, tapi kita akan rasa dia kekal macam dua. Tetap ada. Tak akan korang yang tu. Walaupun dia punya kuantiti dah berubah, tetapi keberkatan dia, manfaat harta yang satu tu tetap bermanfaat macam mana dua harta. Itu janji Allah. Ma naqasat sadaqatun min malin. Tak pernah kurang harta orang bersedekah. Tak pernah. Artinya para ulama kita kata, harta itu dijaga oleh Allah Ta'ala, diberkati oleh Allah Ta'ala, wa yudfa'u anhu al-mudarat. Allah Ta'ala angkat dengan kita bersedekah harta itu mudarat-mudarat, merbahaya-merbahaya yang kita akan jumpa. Dan harta tu secara nombor dia kurang, tapi secara manfaat dia kekal seperti mana asal dia. RM10 sedekah RM2, maka kita akan pakai pada jumlah 10 juga walaupun RM38. Tuhan akan beri keberkatan macam RM10 juga. Dua, Nabi kata apa? Yang kedua, Nabi kata wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin. Nabi kata tidaklah bertambah Allah Ta'ala tambah suka memberi kemaafan pada orang illa 'izzan, melainkan Tuhan tambah dalam hidup. Izzan, kemuliaan. Allahu Akbar. Ketenangan, kemuliaan, izzah. Tuhan bagi pada dia izzah, kemuliaan. Orang tengok dia kata, ya Allah, orang ni hidup hebatlah orang ni. Tapi orang cakap sama-sama orang kata, ni orang ke apa ke ni? Ramai hidup kan? Subhanallah. Tidaklah kita melazimkan maaf dalam hidup ni, melainkan Allah Ta'ala akan, Tuhan nak tambah apalah hidup kita ni ikhwan, mereka dia tambah kemuliaan. Yang ketiga, Nabi kata wa ma tawadda'a ahadun lillahi, tidaklah satu orang tu merendah diri di hadapan Allah illa rafa'ahu Allah, mereka Tuhan akan angkat kehidupan dia. Tuhan angkat hidup dia, maruah dia Tuhan tinggikan. Hadis ni adalah Imam Muslim. Jadi tiga benda tu ikhwan, jangan kita tinggalkan dalam hidup kita. Apa dia? Jangan pernah takut untuk bersedekah. Jangan pernah takut untuk memberi kemaafan. Dan jangan pernah takut untuk hidup. Kerana di belakang tiga-tiga itu adalah satu perkara yang sangat luar biasa. Berkat, harta tinggal sikit,
tetapi kita akan rasa macam banyak juga ini tidak ada teknologi dunia boleh buat. Betul, hanya betul-betul yubariku fihi, itu pasti diberkati Allah sangat-sangat. Macam ada satu video kan, itu tunjuk Siti Salwa hantar. Dia hantar video kat saya semua elok-elok. Saya duk hantar dia merapik-merapik. Dia hantar elok-elok. Seorang pergi kedai beli roti. Beli roti. Dia beli roti itu dan hidup. Orang-orang macam ni tak pernah kita dengar dia bersungut duit putih tengah jalan. Tak pernah ikhwan. Dia pun sihat, dia pun bahagia, dia pun ceria. Jadi saya ulang lagi perkataan para ulama kita, jangan pernah takut untuk sedekah kerana harta tak pernah kurang. Jangan pernah takut untuk memaafkan orang kerana hanyanya akan tambah kepada kita kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Dan jangan pernah takut untuk memilih hidup dalam keadaan tawaduk. Tawaduk maksud dia apa ikhwan? Kita tidak show off. Kita tidak hidup dengan budaya ranggi. Ranggi ni bukan ranggi buku, ranggi orang Pulau Pinang. Pulau Pinang ni kalau kata dia ni satu macamnya ranggi. Ranggi ni maksud timing. Macamnya timing nampak. Menunjuk-nunjuk. Kita pilih untuk tawaduk. Walaupun kita senang, kita memilih untuk tawaduk. Kita boleh pakai kereta mahal, boleh pakai baju mahal, pakailah. Tapi jiwa kita tawaduk. Ikhwatul iman, kerana itu Nabi pernah, antum tengok kemaafan macam mana kita nak bagi pada orang, yang nilai dia macam mana, sampai kemaafan itu boleh mengangkat kemuliaan kita. Ha, itu kita kena fikir masa nak bagi maaf ke orang. Sebenarnya jawapan tu ada kat kita. Pasal tu Nabi pernah sebut ikhwan dalam riwayat Bukhari Muslim, hadis Abu Hurairah. Nabi pernah sebut tentang siapa dia orang yang kuat. Sahabat menyebutkan tentang orang kuat ni orang yang lawan dengan orang tu kalah, dia menang. Nabi kata laisa syadid bisur'ah. Nabi kata tak mesti kawan tu kuat. Tapi hakikatnya dia pun tak kuat. Tapi Nabi kata kuat ni siapa dia? Asyadid, orang yang kuat, alladhi yumliku nafsahu 'indal ghadab. Adalah orang yang memiliki diri dia pada waktu dia marah. Ikhwatul iman, itu dapat kita belajar daripada apa yang kita katakan tadi, bahawa berilah kemaafan. Baik, yang ke-9, ke-10. Penulis kata berkata benar. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum zunubakum وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Ini daripada surah Al-Ahzab. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan Allah mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah mendapat kemenangan yang besar. Ini ayat daripada Al-Ahzab 70-71. Dan ayat ni Allah kaitkan dengan qawlan sadida, iaitu dengan kita bercakap yang benar, dengan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum zunubakum. Dengan bercakap benar dalam hidup, Allah Ta'ala akan repair hidup kita dan Allah ampun dosa kita. Maka satu lagi daripada perkara yang menyebabkan hidup kita berubah jadi baik, jadi elok, iaitu dengan qawlan sadida, bercakap yang benar. Yang benar ni apa dia ikhwan? Bercakap berada di atas batas syariat. Walaupun kadang-kadang kita cakap bohong, tetapi kebohongan yang kita cakap itu di atas landasan syarak. Bukan cakap yang kita maksudkan dengan cakap-cakap kita ni, tapi qawlan sadida, kita bercakap benar. Qala Allah wa qala Rasul, cakap benar. Maka dengan kita bercakap benar itu, kebenaran itu kita sampaikan,
qulil haq walau kana murran, walaupun dia pahit sikit, akan menyebabkan yuslih lakum a'malakum, Tuhan akan mengislahkan amalan hidup. Hidup kita Tuhan akan repair bagi jadi elok. Dan Allah akan ampun dosa kita. Itu telah kita bincang masa kita baca 7 nasihat Nabi pada Abi Zar, kalau antum boleh ingat balik. Yang ke-11, penulis kata, mengikuti Al-Quran dan takut kepada Allah walaupun tidak melihatnya. Oh, saya terlangkau sikit. Penulis kata, orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, mengamalkan syariat Allah dan mentaatinya, tidak bermaksiat kepadanya kerana takut akan siksaannya, berkata perkataan yang lurus sesuai kebenaran dalam segala kondisi, perkataan yang jauh dari kedustaan dan kebatilan, bertakwa kepada Allah dan berkata benar, nescaya Allah akan memperbaiki amalan-amalannya, Allah akan mengampuni dosa-dosanya, dan orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya dalam semua perkara dan larangannya, maka dia telah mendapat kemenangan dan mendapat kemuliaan yang agung dunia dan akhirat. Ada orang dunia kata dia berjaya, tapi Tuhan, di sisi Tuhan dia tak berjaya. Ada orang dunia tidak memberi pengakuan kata dia berjaya, tapi mungkin di sisi Allah dia berjaya. Di mana? Qawlan sadidah. Jadilah orang beriman yang qawlan sadidah, cakap benar. Cakap benar. Kalau ini ada daripada amalan Nabi, kata ada. Tak ada, tak ada. Macam kita lalui hari Jumaat. Hari Jumaat kita lalui, kita minggu-minggu ni kita tak pergi solat. Sebelum-sebelumnya dah akan datang, kita pergi solat, kita berpakaian cantik. Orang tanya kepada kita, kenapa awak segak-segak sangat hari Jumaat? Kita kata ada riwayat suruh kita memperhiaskan diri kita pada hari Jumaat. Suruh mandi, pakai wangi-wangi, suruh pergi awal, pakai pakaian yang elok. Dan satu orang dia pakai jubah, dia pakai serban. Kata saya pakai jubah, saya pakai serban hari Jumaat, pahala besar. Kita kata tak. Yang pahala besarnya ialah berhias diri. Nak pakai apa pakai. Kalau dia pakai jubah, dia pakai serban, kerana dia mencintai Allah dan Rasul, dia dapat pahala lain. Tapi Nabi suruh pakai serban ke hari Jumaat? Nabi suruh pakai jubah ke hari Jumaat? Tidak. Nabi suruh kita memperelokkan diri kita, berhias cantik-cantik. Nak pakai kot, nak pakai batik boleh. Tapi Imam Ghazali dalam Ihya, dia suka kita pakai putih. Sebab hadis secara umum menyebut warna putih, itu hadisnya umum. Putih tu Nabi suka. Dan Imam Ghazali kata, jangan pakai hitam hari Jumaat. Dia kata, warna bida'ah. Dalam Ihya dia sebut. Tapi tidak mengapa. Jadi kalau Nabi buat, kita katakan Nabi buat. Nabi tak buat, katakan Nabi tak buat. Tuan, ini Nabi tak buat, Tuan. Nabi tak buat. Tidak ada sokong riwayat yang jelas Nabi buat. Yuk, kita cuba bawa diri kita kepada qawlan sadidan. Dalam kita beramal untuk Allah dan dalam hidup kita, Tuhan akan repair hidup kita dan mengampun segala dosa kita. Yang ke-11, kata penulis, mengikuti Al-Quran dan takut kepada Allah walaupun tidak melihat Allah. Allah berfirman, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaibi fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya, maka berilah mereka khabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Ini daripada surah Yasin ayat ke-11. Allah Ta'ala kata dekat Rasulullah, beri ingat kepada mereka, suruh mereka mengikuti Al-Quran, suruh mereka ittiba' kepada Al-Quran, dan supaya mereka ada dalam hidup mereka itu khasyiyar rahman, takut kepada Tuhan Ar-Rahman. Jadi gabungkan sikap mengikuti Al-Quran dan takut kepada Allah, nescaya fabashirhu, Tuhan memberi kepada mereka khabar gembira. Fabashirhu, khabar gembira. Allah suruh Nabi bagi tahu pada mereka ada khabar gembira. Apa dia? Iaitu bimaghfiratin, dengan keampunan. Wa ajrun karim, dan dengan pahala balasannya sangat mulia di sisi Allah.
Maka penulis nak mengaitkan ayat ini dengan tajuk bahawa kita dengan Quran, kita baca Quran, kita berdamping dengan Al-Quran, itu menyebabkan rahmat Tuhan turun pada kita, ikhwan. Pasal itu Nabi kata dalam riwayat Muslim, iaitu khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, sebaik-baik kamu yang belajar Quran dan mengajar Quran. Ya, sebaik-baik kamu itu adalah kalam Tuhan. Jadi jangan dianggap itu buang masa, tak ada faedah. Budak kecil-kecil 4 tahun kita ajak dia baca Quran, kata buang masalah, tak ada faedah. Dah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, sebaik-baik kamu yang belajar Quran, kemudian dia dah mahir dan dia mengajar balik Quran. Maka itu mak bapak yang paling berjaya adalah mak bapak boleh mengajar anak dia sendiri Al-Quran. Itu yang paling berjaya. Dan Nabi menyatakan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca Quran. Quran akan cari tuan dia untuk bagi pertolongan di akhirat, orang yang baca dia. Kalau kawan tu dah masuk dalam syurga, Quran masuk dalam syurga, angkat dia ke syurga lebih tinggi. Kalau kawan tu dikatakan nak kena azab, Quran selamatkan dia daripada azab. Maka damping dengan Quran dan masukkan ketakutan kepada Allah, itu menyebabkan hidup ini diturun keberkatan, rahmat, perubahan, keampunan oleh Allah. Penulis kata, muka surat 43, peringatanmu itu akan bermanfaat bagi orang yang beriman kepada Quran, mengikuti hukum-hukum Allah di dalamnya, takut kepada Allah yang Maha Penyayang, dia merasa Allah selalu mengawasinya. Maka berilah khabar gembira kepadanya dengan ampunan dari Allah untuk dosa-dosanya, dan berilah khabar gembira kepadanya dengan pahala dari Allah di akhirat atas perbuatan salehnya, iaitu masuk syurga. Ya, baca Quran itu amal saleh, pasti masuk syurga dengannya dan mendapat maghfiratan ajrun karim. Allah beri maghfirah dan ajran karim mulia. Yang ke-12, penulis kita tidak putus asa daripada rahmat Allah. Itu menyebabkan Allah sayang. Firman Allah Taala, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Ini dalam surah Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Benar itu, ikhwan. Iaitu kita di antara benda yang buat keampunan Tuhan turun, perubahan hidup itu berlaku sama ada diri kita atau pada diri orang lain, jangan kita putuskan diri kita dengan rahmat Tuhan dan jangan kita putuskan diri orang lain dengan rahmat Tuhan. Jangan. Selagi mana kita berpegang besarnya rahmat Tuhan untuk kita, selama itulah Tuhan nak mengampun dosa kita. Penulis kata, Allah berkata kepada Nabi-Nya, wahai Muhammad, katakanlah kepada hamba-hambaku yang bergelimang dengan dalam maksiat, yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan mengikuti hawa nafsu yang menyeretnya untuk berbuat dosa. Katakanlah kepada mereka, janganlah putus asa dari rahmat Allah dikarenakan banyaknya dosa kalian. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa bagi orang yang bertaubat darinya dan berlepas diri dari dosa-dosa yang telah lalu meskipun banyak dan besar. Kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun untuk dosa-dosa orang-orang yang bertaubat, dan Allah Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Subhanallah, ikhwan. Itu kita sebut 12 perkara berkaitan dengan tajuk yang kita baca, iaitu penyebab turunnya rahmat Allah Ta'ala. Kita tengok soalan yang sampai, iaitu assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam.
Apakah dengan mengeluh pada ujian yang melanda juga termasuk dalam perbuatan tidak sabar? Daripada sahabat kita, Rashadan Ruzli. Rashadan Ruzli. Semoga Allah memberkati ya anta, sahabat Rashadan Ruzli, dengan keberkatan yang besar dunia dan akhirat. Baik. Kita kena bagi beza masa kita belajar bab sabar tu, iaitu imam kita, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah kata, iaitu kita kena habas lisan daripada menutur perkataan yang perkataan itu menyebabkan pada pukulan pertama kita kena ujian, mengeluh dalam keadaan kata kita tak puas hati dengan apa yang Allah takdir pada kita. Kita kata, why must me? Why I? Walaupun perkataan ini disebut dengan pelan, tetapi dia punya conclusion daripada jiwa itu, dia macam berdendam dengan Tuhan. Itu tidak boleh. Itu kalau dikeluhkan ketika pukulan yang pertama itu, ketika first problem datang ke telinga kita, itu kita dihukum tak sabar. Maka apa kita kena buat? Pasal itu Nabi kata pada kakak tu yang anak dia menangis macam kubur kan, Nabi kata sabar, anak dia mati. Dia kata, bukan anak. Bila orang kata, awak cakap lagu tu ke Rasulullah? Dia pun terkejut, ya Allah, ya Rasulullah lah. Maka dia pun pi jumpa Nabi. Nabi betulkan dia. Nabi kata, sabar itu ialah pukulan yang pertama. Bila doktor mengesahkan anak kita mati, masa itulah kita sabar. Masa tu kita kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masa tu kita berdoa sungguh-sungguh kepada Allah dulu. Luahkan hasrat kita kepada Allah dalam bentuk merayu, merintih, mengharap pertolongan Allah. Mulut kena keluar yang tu pada pukulan yang pertama. Tapi kalau pada pukulan yang pertama kita mengeluh, baik, kerana perkataan mengeluh ni perkataan Melayu, maka saya rasa hendaklah kita bezakan mengeluh itu apa yang dimaksudkan dengan mengeluh. Kalau macam tadi saya katakan, dia kata, why me, why must me, why I, banyak lagi, Tuhan ada hamba apa siapa dia pilih saya, itu termasuk keluhan yang tak dibenarkan. Kalau kena ujian, mula-mula apa kena buat? Sebut dulu nama Allah. Nama Allah apa yang kita tahu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nak cakap Arab? Cakap Arab. Cakap Melayu, ya Allah, semua ni daripada engkau, ya Allah. Tolong saya, ya Allah, ya Allah. Hati saya sekarang ni tak tenang, ya Allah, tolong saya, ya Allah. Tolong saya, ya Allah, bimbing saya, ya Allah. Ya Allah, jangan biar saya keseorangan, bantu saya, ya Allah. Bantulah hati saya, ya Allah. Yang tu kita buat pada awal-awal masalah tu, man. Selepas itu kita tenang sat, barulah kita fikir menangani masalah itu bagaimana. Kalau itu dapat kita buat, kita masih berada dalam konteks sabar. Baik. Oh, sahabat kita Safar Otai Safar, semoga Allah merahmati sahabat Safar Otai Safar dengan rahmatnya yang besar, dengan kurnia Allah yang luas dunia dan akhirat. Di akhir zaman akan ada Dajjal Kazzabun. Itu maksud apa? Boleh bagi contoh? Baik. Wallahu ta'ala a'lam. Allah ta'ala yang maha mengetahui. Dajjal dan kazab, dua perkataan yang ada makna. Dajjal. Kalau kita tengok dari segi kamus, dia bermakna kambus. Dajjal ni dia merujuk kepada orang satu perangai, dia kambus, dia tutup. Benda tu, benda patut ditunjuk tapi dia tutup. Dajjal, dia tutup apa dia? Dia tutup mata orang daripada melihat tipu daya dia. Dia bagi orang nampak kata dia ada magic. Tapi itu semua tipu daya dia, sihir dia. Maka dia Dajjal. Kazzabun, Dajjal. Kazzabun ni bermakna bohong. Kazab, kazib, bohong. Kazub, cukup-cukupnya bohong.
Jadi Dajjal Al-Kazib ini, Dajjal si pembohong tu, dia satu, dia ada Dajjal, perangai dia tu tak mau tunjuk kebenaran. Lepas itu ada riwayat kan, dia akan bunuh satu orang mukmin, tapi dia tak boleh buat. Itu dia baling, kononnya baling ke neraka, tapi Nabi kata tak, mukmin tu sampai ke syurga. Lepas tu dia jadi gabra. Dia bila jumpa mukmin yang kata hang Dajjal, dia mula jadi gabra. Tapi kebenaran itu dia tutup. Orang-orang yang dia kata dia azab, sebenarnya dia tidak azab. Orang-orang yang dia kata dia bagi nikmat, sebenarnya dia tidak bagi nikmat, dia tipu. Dia khayalkan pemikiran dia apa. Pasal tu tengok, untuk faham makna tu, ulama hadis mereka panggil kepada pembuat hadis palsu dengan nama Dajjal. Kenapa ulama hadis panggil kepada orang-orang yang buat hadis palsu ni? Nabi tak kata, dia kata Nabi kata. Bermakna apa? Dia ambil perkataan dia, dia tutup perkataan Nabi. Dia buat perkataan, Nabi tak kata, tapi dia kata Nabi kata. Dia letak di bawah, dia ambil nama Nabi, dia tutup di atas. So, orang tak nampak lah tu dia reka, orang nampak Nabi kata. Ulama Adi kata ni Dajjal. Ni perangai Dajjal, dia sifat Dajjal. Kerana dia menutup kebenaran. Kebenaran dia Nabi tak kata. Tapi dia nampak bagi Nabi kata. Dia tutup pembohongan dia. Dajjal. Maka dikatakan, yakunu fi akhir zaman dajjaluna kadzabuna. Kamu akan jumpa di akhir zaman, dalam riwayat Muslim, kamu akan jumpa di akhir zaman Dajjal-Dajjal, penutup kebenaran, yang mereka ini semuanya kaki bohong belaka. Mereka datang kepada kamu dengan hadis yang kamu tak pernah dengar daripada mak bapak kamu, daripada aku. Maka jauhi mereka, Nabi kata. Maka secara bahasa, itulah yang dirujukkan kepada makna Dajjal. Dia main dengan menutup kebenaran, dia menipu. Dan dia itu seorang yang sebenar-benarnya penipu. Semoga sahabat Safar Otai, Safar dapat penjelasan daripada apa yang saya sebutkan tadi. Dan insyaAllah dari masa ke semasa saya akan cuba beri penjelasan lagi. Soalan yang ketiga kita dapat daripada sahabat kita, sahabat Abdul Haq. Semoga Allah memberkahi sahabat Abdul Haq dan memberi kesihatan kepada diri sahabat, anak sahabat, isteri sahabat, keluarga sahabat, kediaman sahabat, dan memberkati setiap masa dan memberkahi setiap keadaan. Boleh maafkan tapi tak boleh lupakan. Adakah konsep di atas selari dengan ajaran Islam? Adakah hati sendiri perlu disucikan dulu sebelum memaafkan seseorang? Wallahu ta'ala alam, as-sa'il huwa a'lamu minal mas'ul, as-sa'il huwa a'lamu minal mas'ul. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Kalau kita balik kepada contoh-contoh kita bagi tadi, daripada ayat 85 surah Hijr, 199 surah Al-Araf, dan kita bawa contoh Nabi di Uhud, kita bawa dua contoh Nabi dengan dalam riwayat Muslim, Nabi dengan masa sakit Abdullah bin Ubay dan wafat matinya Abdullah bin Ubay. Kalau itu kita ambil sebagai contoh, dapat bahawa setiap benda yang Nabi maafkan orang, Nabi lupa terus. 100% nak lupa tak boleh. Orang kata tak boleh, saya pun akui. Tetapi kita dalam proses nak lupa. Kerana tak ada faedah kita ingat benda yang boleh melukakan kita. Dan itu daripada tanda kita memiliki hati yang lemah. So, saya mempunyai pandangan, kita maafkan orang dan kita ke arah belajar nak lupakan. Supaya kita boleh senyum kat dia, kita tidak ada sangka-sangka kat dia, kita boleh macam biasa dengan dia. Ada orang kata, tak mesti kita maafkan orang, kita berbaik balik dengan dia. Ini semua istilah-istilah yang membawa ke arah tak sempurnanya kemaafan yang kita bagi. Kata Imam Ghazali,
Itu juga disebut oleh Ibn Rajab Hanbali, apabila kita maafkan orang, kita cuba menyempurnakan kemaafan itu. Kita cuba mengindahkan kemaafan itu seperti perintah Allah dalam surah Al-Hijr ayat 85. Jadi hari demi hari kita belajar nak lupakan. Kita lupakan kesalahan orang. Akhirat besok, Tuhan tak pernah lupa kesalahan kita. Tuhan tak pernah ada sifat lupa. Tetapi kita dihisap seolah-olah mereka macam lupa kita pernah buat salah. Tapi Maha Suci Allah, Allah tak pernah lupa. Tak ada sifat lupa bagi Allah. Ya ikhwan, dihisap kita, siapa pun tak dengar. Tengok-tengok habislah hisap kita. Kerana kita pernah beri kemaafan pada orang dan kita cuba melupakan semuanya. Tentulah saya juga bersetuju pada menyatakan bahawa kita perlu sucikan diri kita sebab nak memberi maaf pada orang dengan maaf yang sempurna dan indah, sukar. Pasal itu dalam riwayat Nabi kata apa? Nabi kata, wasabru diyaun. Nanti boleh jumpa dalam Riyadhus Salihin dalam bab sabar. Nabi kata sesungguhnya sabar itu diyaun. Diya, dia cahaya. Macam cahaya matahari. Wasyamsu diya'a. Wasyamsu diya'un. Itu cahaya matahari, dia diya'. Dia cahaya tapi cahaya yang panas. Nabi kata sabar tu panas. Nak maafkan orang dia ada bahang kepanasan. Saya maafkan Tuhan, maafkanlah saya Tuhan. Tuhan maafkanlah saya tersilap. Okey. Kita pun suat tangan salam. Dia pun pergi, kita pun pergi. Tapi air mata kita turun. Kita kata, apa yang hamba buat kat aku? Merahna aku ni hanya Allah yang tahu. Kita kata, artinya kita memberi kemaafan. Tapi kemaafan yang tidak sempurna dan tidak indah. Maka apa kita kena perlu buat? Kita perlu berjalan ke arah itu. Kalau hari ini tak boleh lupa, insyaAllah, cuba lupa besok. InsyaAllah, sampai kita mati, kita cuba cari keindahan dalam bagi maaf. Sehinggalah kita memohon pada Allah, ya Allah, tolong saya, ya Allah, bimbing saya, ya Allah. Itulah yang saya bersetuju dengan sahabat Abu Al-Haq ini. Kita perlu membersihkan diri kita. Kerana kalau diri kita tak bersih, tak mungkin kita boleh bagi yang bersih pada orang lain. Allah yang Maha mengetahui. Ada soalan lagi daripada sahabat kita, Ummu Nazir. Semoga Allah merahmati Ummu Nazir dengan rahmat yang besar, luas, dunia dan akhirat, memberi kesihatan kepada diri, keluarga, sehinggalah kita bertemu dengan Allah pada sebaik-baik negeri. Soalannya saya, soalan saya lebih kurang soalan Abu Haq, cuma ada tambahan. Demi menjaga diri, kita menjauhi orang yang salah itu. Adakah itu dikira memutuskan silaturahim? Allah Ta'ala Maha mengetahui. Wallahu Ta'ala alam bisawab. Allah Ta'ala lebih mengetahui kebenarannya. Terima kasih kepada sahabat Abu Haq kerana daripada soalan itu menyebabkan tambahan daripada Ummu Nazir. Dan terima kasih kepada sahabat Ummu Nazir kerana memberi keluasan untuk memahami. Saya teringat apa yang kita, kalau kita baca dalam Ihya, dan kita baca bagaimana Imam Ghazali, dia manhaj yang ada dalam Ihya, manhaj tarbiyah dalam Ihya, dan menjadi sebahagian daripada manhaj. Manhaj ni maksud dia apa? Method, suatu method yang dipakai oleh para ulama, terutama ulama kerohanian. Begini, saya membawa kepada soalan Ummu Nazir tadi. Kita maafkan dia. Bukan kita tak maaf dah, kita maaf. Tetapi
sebagai manusia, kita ada sifat khuatir dan takut. Kita takut, orang kata luka ni, bukan kata berdarah, sembuh pun tak lagi, darah balik. Baik. Kita menjauhi, menjauhi itu di atas suatu alasan. Para ulama kita kata, terutama saya kata dalam method yang dipakai oleh Imam Ghazali, kita boleh menjauhi suatu kemudaratan. Kita boleh menjauhi. Tetapi itu sebagai suatu proses untuk merawat. Bila jiwa kita kuat, bila jiwa kita kental, kita kena balik kepada kesempurnaan pemaaf. Kita bagi maaf dengan sempurna. Tapi orang minta maaf ni, kalau dia ikhlas, Tuhan akan tunjuk kita dengan dia jadi baik. Tapi kalau dia meminta maaf, dia tak ikhlas, dia pun tak ada niat nak minta maaf. Cuma kondisi memaksa dia. Bila dia meminta maaf, kita dengan ikhlas bagi maaf, maka Tuhan akan tunjuk kita dengan dia nak jadi baik. Tak boleh. Kerana kita di pihak ikhlas, dia di pihak jahat. Maka mustahil benda baik dengan benda jahat boleh bergabung. Maka kalau itu yang terjadi, walaupun dia minta maaf, tapi dia menunjukkan benda-benda tak bagus, maka itu menunjukkan sesuatu yang tak baik ada di situ. Maka itu bukan kata boleh, wajar kita menjauhi. Kerana kita perlu menjaga diri kita, jangan dirosakkan. Tapi andai kata, kes kedua, kawan tu memang jujur minta maaf, dan kita nampak sungguh dia minta maaf, cuma kita pula ada masalah, tak boleh nak lupa kenangan silam. Tak boleh lupa. Ketika itu kita boleh menghindari dia sebentar. Seperti Ghazali kata, jauhilah sebentar ahli-ahli fasik, ahli-ahli maksiat, dengan tujuan untuk merawat diri kamu, bersihkan diri kamu. Setelah kamu membersihkan diri kamu, merawat diri kamu, diri kamu kuat, maka barulah kamu bermasyarakat dengan orang balik. Dalam konteks itu, tidak ada kesalahan. Semoga sahabat Ummu Nazir dapat faham apa yang saya katakan, dapat tangkap apa yang saya katakan. Terima kasih kepada sahabat Safar, Otai Safar. Semoga Allah memberkati sahabat lagi. Di akhir zaman akan ada macam-macam ulama kepada pemerintah dan ulama kepada orang ramai. Ada ulama busu, ulama tak mandi lah. Ada ulama benar, betul ke ustaz? Wallahu taala alam, sahabat Safar, Otai Safar. Wallahu taala alam, Allah taala yang maha mengetahui kebenaran. Ini saya fikir istilah-istilah yang diada-adakan. Ada hadis Nabi pernah menyebut. Hadis ni ada dalam Imam Ghazali sebut dalam Bidayatul, dalam kitab ada Bidayatul Hidayah. Nabi kata ada yang lebih aku takut daripada Dajjal. Sahabat kata, siapa ya Rasulullah kau lebih takut daripada Dajjal? Nabi kata ulama usu, ulama yang jahat. Tapi hadis ni hadis yang tak sahih. Jadi kita tak dapatlah buat hujah. Satu, Imam Ghazali dia membahagikan ulama dalam Ihya kepada dua. Dan saya fikir ini pembahagian yang dibuat oleh para ulama kita sejak dulu lagi. Ini pembahagian yang saya rasa tepat. Mereka membahagikan ada ulama dunia dan ada ulama akhirat. Ataupun dengan kata lain, mereka ada berkata, terutama mutaqaddimin ni, era ke bawah ni, kalau zaman Imam Ghazali, dia kata ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Tapi kata ada ulama warasatul anbiya, ada ulama yang tidak warasatul anbiya. Ada ulama yang benar-benar jadi pewaris Nabi, ada yang tidak. Lepas tu dia reindangkan lagi dengan perkataan ada ulama mu'tabar, ada ulama yang tidak mu'tabar. Tapi istilah ini istilah yang dibuat sahaja. Macam tadilah, ulama busuk lah, ulama rakyat lah, ulama pemimpin lah, ulama berbangkang lah. Macam itu semua istilah yang dibuat. Dan istilah itu kita pun tak sokong sangat. Yang benarnya, saya berpendirian Imam Ghazali sebut itu betul. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ulama dunia ni yang mana ikhwan?
ulama dunia ni adalah ulama yang dengan ilmu agamanya yang Nabi sebut dalam hadis, dia ada niat dalam diri dia nak mencari makan, nak mencari kehidupan. Dia tak mau susah, dia tak mau hidup susah, dia tak mau hidup miskin, dia tak mau hidup rumah flat, dia tak mau hidup jalan kaki kena terik matahari, dia tak mau. Dia nak hidup dalam keadaan mewah. Tak salah. Tapi untuk mendapat kemewahan, Allah uji dia. Dia terpaksa buat perkara yang melanggar dengan ilmu dia. Dalam hati dia, dia terlupa ke Tuhan. Dia dipanggil ulama dunia. Kalau ulama su, dia orang cakap ulama jahat, ulama dunia. Kalau ulama dunia tu jahat, bukan makna ulama ni tak semayang lah, tak solat dah. Dia solat macam biasa. Tapi dia di mana pun kalau kita bercakap dengan dia, dia punya pentas hidup dia based on how to make money. Macam mana nak jadi orang kaya? Dia tak peduli sangat soal hukum, dia tak peduli sangat soal batal-batal, dia tak peduli. Dia boleh how to make money. Imam Ghazali kata, bila seorang ulama dia gagal bagi tahu pada diri dia bahawa sesungguhnya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal dari dunia, dia gagal bagi tahu tu ke hati dia dan dia gagal merealisasikan itu, maka ketika itu dia dipanggil ulama dunia. Ulama akhirat ni yang mana? Imam Ghazali kata, ini dalam jilid yang pertama sekali Ihya, di bawah kelebihan ilmu tu. Imam Ghazali kata, sekurang-kurang perkara yang kena ada pada diri seorang ulama, dia kaca pada diri dia dan dia merealisasikan dalam jiwa dia dan dia berani keluar beritahu pada orang. Apa dia? Sesungguhnya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal dari dunia, dan dia ke arah itu. Maka dia adalah ulama akhirat. Maka ulama akhirat inilah yang kita kena dekati, kerana makin kita dekati dia, dia boleh menyucikan jiwa kita. Dia boleh memberi kepada kita apa yang kita tak dapat dalam dunia ni. Dia boleh membawa diri kita kepada Allah, tunduk kepada Allah. Itu di antara saya punya sedikit komen tentang istilah yang sahabat safar otai, safar otai safar. Ada soalan daripada sahabat kita Hafiz Aziz. Sahabat Hafiz Aziz, semoga Allah memberkati sahabat. Saya mendoakan kebaikan untuk diri sahabat, keluarga sahabat, dunia sampai akhirat. Macam mana untuk sabar dan istiqamah melakukan ibadat? Wallahu ta'ala alam, Allah ta'ala yang maha mengetahui. Kalau kita melihat kepada metod yang para ulama kita bagi, satu, ulama kita kata tidak dapat untuk sabar, kita kena mengetahui makna sabar, belajar makna sabar, satu. Yang kedua, kita kena melihat bagaimana Allah Ta'ala menerangkan ayat sabar dengan kalam Tuhan sendiri. Yang saya katakan, Imam Ibn Qayyim, dia cuba nak beritahu pada kita ada 16 versi dalam Quran. Ketika Allah sebut sabar, Allah bawa dalam apa nak panggil ya? Allah bawa dalam alunan yang berbeza-beza. Saya fikir kita baru sebut dua. Saya akan sebut lagi besok yang ketiga. Dalam alunan yang berbeza-beza, ada 16 tempat dalam Quran. 16 versi Tuhan bawa. Bila kita tahu bagaimana sentuhan sabar yang Quran bawa, itu salah satu method untuk soalan daripada sahabat Hafiz Aziz tadi, untuk mendapat istiqamah dalam sabar dan ibadat. Sebab dalam usul salasah pun disebut benda yang sama, iaitu kita kena sabrun, kita kena sabar ala kulli adha, di atas setiap penderitaan, kesakitan yang kita jumpa. So macam mana nak sabar? Kita takkan boleh sabar kalau kita tak tahu sabar, dan kedua, kita tidak tahu maqamu sabr, kedudukan dan kemuliaan sabar. Tak mungkin kita boleh sabar. Dan selepas kita tahu yang kedua itu, barulah kita pergi ke perkara yang ketiga, iaitu kita kena masuk dalam gelanggang sabar. Kita jangan takut untuk menerima ujian Tuhan, kerana di situlah tempat untuk latih sabar. Saya fikir, mungkin pandangan saya tak tepat, saya fikir antu tengok macam orang pernah main puzzle kan, dia duk pasang ambil puzzle lah, baru jadi sempurna di ujungnya. Demikian sabar.
hari ini Tuhan bagi ujian pada kita, kita macam tak sabar. Itu adalah suatu training pertama kita rebah. Akan ada lagi tamrin yang kedua, training yang kedua. Daripada yang pertama kita belajar, kita masuk yang kedua. So, jangan takut menerima ujian. Kerana di situ tempat kita memperbaiki istiqamah kesabaran kita. Dan kita juga kena dengar seperti yang kita dah baca dah, Imam Ghazali, Imam Ibn Qayyim kata, Quran mengajak kepada kita kena belajar hidup orang yang paling sabar, itu para anbiya dan para rasul, mengambil contoh dari sana. Dan kita berkawanlah dengan orang-orang yang menjurus kita ke arah sabar. Dan daripada hati kita kena ada benih nak melaksanakan perintah sabar. Daripada mulut kita kena ada doa kepada Allah, Tuhan, jadikanlah aku orang yang sabar. Baik, kita ada soalan daripada, oh Masya Allah, soalan daripada Ustaz Luqman Madinah. Macam mana saya nak jawab Ustaz? Semoga Allah memberkati Ustaz Hafizahullah, Ustaz Luqman yang saya kasihi, guru saya. Ustaz Luqman selalu membimbing saya dalam perbandingan agama. Banyak yang saya simpan nota-nota daripada Ustaz Luqman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Kalau kita dah maafkan, cuma kalau dekati golongan itu, dia akan caci maki kita. Bolehkah kita elak dari bertemu golongan itu? Alhamdulillah Ustaz Luqman, soalan Ustaz Luqman ni hampir sama dengan soalan yang diberikan oleh Ummu Nazir tadi. Ya, sebenarnya itu adalah metod Ustaz Luqman yang dipakai oleh para salafus salih. Apabila kita berhadapan dengan golongan yang fasik, golongan ahli bid'ah, kita diminta menjauhi kerana mereka akan merosakkan kesempurnaan apa-apa akhlak pada diri kita. Ahli maksiat dan ahli fasik, dia akan cerca kita sehingga kita jadi tak sabar. Maka kita, saya katakan nanti ada bab dalam bab sabar itu, iaitu bab di mana satu orang yang nak istiqamah dalam sabar, dia kena mengelakkan diri dia daripada berjumpa dengan kondisi dan situasi yang boleh membakar dia sehingga jadi tidak sabar. Jadi lima perkara tadi kita jaga. Yang saya ingat semalam saya sebut lima perkara. Apa dia? Kita punya emosi, ilusi, fitrah, akal, jiwa. Yang ni yang akan disentuh supaya tidak sabar. Dan kita ada suatu makhluk yang dia sangat hebat, peranan dia sangat hebat untuk pastikan kita tak sabar, iaitu yang bernama iblis dan syaitan, alaihim laknatullah ajma'in. Dia akan cucuk kita jadi tak sabar. Dan kita cuma ada petunjuk daripada Rasulullah, sebaik-baik petunjuk berada di atasnya untuk jadi penyabar. Nah, kerana itu ikhwan, kita belajar daripada Nabi, kita elakkan diri daripada orang ni kerana dia mencaci maki kita. Kita dikatakan orang yang sabar. Nanti Ibn Qayyim akan sebut, saya akan bacakan lagi, Ibn Qayyim akan sebut lagi tentang manzil sabar ni. Manzil sabar, ada sabar kerana Allah. Imam Ibn Qayyim membezakan perkataan dia. Dia kata ada orang sabar kerana Allah. Ada orang itu dia sabar. Ada orang itu dia sabar kerana Allah. Ibn Qayyim membezakan perkataan itu. Imam Ibn Qayyim kata sabrun billah wa sabrun lillah wa sabrun ma'allah. Ini tikatan dia. Betul. Ya, kita hindar depa ni supaya depa tak caci maki kita, kita nanti tak sabar. Tapi dia ada dia punya makam sabar di sisi sunnah. Apa dia, ada orang sabar dipanggil sabrun billah. Dia sabar dengan Allah. Dia lain. Ada orang dia sabar sabrun lillah, dia sabar kerana Allah. Dia lain. Dia punya jiwa lain, emosi dia. Dia ni kalau orang tu maki beradab pun dia tak ada apa. Dan ada orang sabrun ma'allah, dia sabar bersama Allah. Ada tiga martabat. Ini dipanggil sebagai kita kata thalathati anwa', tiga bahagian daripada manzil sabak ni. Jadi soalan Ustaz Luqman tadi bermakna boleh ke tidak? Maknanya boleh. Itu pada peringkat yang pertama. Tapi kita tak boleh selama-lamanya duduk di situ. Maksud saya pada martabat itu.
bila kita campur dengan orang tu, kita rasa kita tak kuat, so kita mengelak. Tapi kita tak boleh selalu meninggalkan orang itu. Itu menunjukkan kita dah memang tak kuat. Ha, peringkat awal itu boleh, tapi kita mesti mencari kekuatan lagi. Macam mana cari kekuatan? Kita kena gali dan bongkar bagaimana Rasulullah mengajak kita tentang sabar. Pasal itu sabar ini sesuatu yang indah, sangat dahsyat. Semoga Allah merahmati sahabat Safar, Otai Safar. Dikatakan siapa yang Allah beri petunjuk tidak akan sesat. Siapa yang Allah tidak mau petunjuk sesatkan, Allah tidak bagi petunjuk, Allah sesatkan. Adakah yang disesatkan itu kumpulan yang tak mau cari atau memang dihijab? Sedangkan Allah bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Wallah, Allahu Akbar, Allahu Ta'ala A'lam, Allah yang Maha mengetahui. Ya betul, Allah bersifat dengan Rahman dan Rahim. Ya, untuk faham ini, may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah, kita kena faham satu benda dulu. Apa dia? Apa itu makna hidayah? Dan hidayah itu ada berapa tingkatan dia? Ha, betul sahabat Otai. Allah Ta'ala telah memberi hidayah pada semua makhluk dia. Ya, semua makhluk dapat hidayah. Dan kita kena tahu berapa bahagian hidayah. Jadi, saya fikir soalan ni saya akan bagi respon sedikit besok. Ha, sebab time ni kalau bagi respon takut baju batik hilang kebatikannya. Jadi kan besok dah tak ada batik dah. Ha, jadi saya akan bagi, saya akan notakan sikit berapa jenis hidayah. Allah Ta'ala ni salah satu nama dia Al-Hadi. Al-Hadi. Dia hidayah, pemilik hidayah, dia syarat dengan hidayah. Dan dia telah pun memberi hidayah. Dan dalam memberi hidayah, dia juga menghadkan hidayah dia. Yahdi man yasha, yahdi man yasha ada. Tapi hidayahnya bagaimana? Hidayahnya bagaimana orang tu tak dapat, dia dikatakan sesat. Hidayah macam mana dia tolak, dia dikatakan sesat. Itu saya akan bagi respon sikit. Di atas nama Allah Ta'ala, 99 nama Allah, salah satunya Al-Hadi. Iaitu yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Saya akan ceritakan sikit beberapa jenis hidayah. Daripada situ kita akan nampak bahawa Allah tak menzalimi hamba. Semua makhluk dia, saya tak kata hamba, saya kata semua makhluk dia telah pun mendapat manfaat daripada nama dia Al-Hadi, Asmaul Husna. InsyaAllah semoga Allah berkati kita semua, Allah merahmati kita semua. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang memberi soalan, yang sanggup bersama dengan saya, menemani saya. Kalau sahabat tak teman saya, boleh tiap sorang-soranglah saya kat sini. Maka tanpa sahabat, siapalah saya? Ya Allah, berkatilah semua sahabat-sahabat saya yang baik-baik ini. Ya Allah, baik laki-laki dan perempuan. Yang mana yang susah, kau bantulah mereka, ya Allah. Yang mana yang sakit, kau sembuhkanlah, ya Allah. Yang mana memerlukan pertolongan dan bantuan, kau tolongkanlah, turunkanlah pertolongan dan bantuan kepada mereka, ya Allah. Yang mana dalam kesusahan, ya Allah, mudahkan mereka, ya Allah. Mudahkan mereka, ya Allah. Sesungguhnya tidak ada kemudahan melainkan apa yang kau mudahkan, ya Allah. Dan sesungguhnya kau, apabila kau menghendaki kemudahan itu berlaku, maka pasti dia berlaku, ya Allah. Dan Allah bersifat dengan Arhamur Rahimin. InsyaAllah berjumpa lagi besok pada masa yang sama. Hayakumullah, barakallahu fikum, wa ila liqa. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.